Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Terengganu, Melaka dan juga Johor, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal petang nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan masih lagi berlaku melibatkan bahagian Kapit di Sarawak, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pantai timur, pedalaman dan selatan semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dijangka berlaku melibatkan bahagian Sandakan, Tawau dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Bintulu. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.